Coco mana, Yud? Tadi ada sih ikut ke sini. Eh, itu Gatot. Beneran itu Gatot? Iya, Hayato. Sejak kapan dia kembali? Minggu lalu. Sial, kenapa dia kembali lagi? Apa dia semakin kuat? Hah, dia tak terkalahkan kemarin. Minggir, minggir. Aku mau lewat. Nutupin jalan aja kau. Siapa dia? Soal keras sekali. Tunggu, bro. Kenapa? Mau ku kasih pelajaran dia. Supaya sopan dikit sama senior. Sebaiknya jangan gegabah. Kenapa? Dia kan hanya seekor kucing. Tapi dia temannya Gatot. Gatot? Gatot yang kuat itu? Yes. Kau benar. Sebaiknya kita jangan gegabah. Udah, diem. Diem. Nakal kau. Apa aku sudah keren? Nah, ini Coco. Wih, anjay. Topeng legenda Bapak Jamsot Indonesia. Dapat dari mana kau? Jangan-jangan kau curi ya? Mana ada? Aku belilah. Berapa harganya? 1, 2, 1, 2, 3, 2.000. Aku sudah mulai merasakannya. Sebentar lagi akan ada kekuatan baru untukku. Kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatan yang sangat besar dan tidak ada tandingannya. Nanti aku nyusul. Oke, Bang Tat. Tapi di sana tadi ada satu skuad yang turun. Apa enggak bahaya, Cil? Tenang, Bang Yud. Mudah itu bagi Bang Tat. Lihat. Ada yang mau turun. Iya, ada musuh. Jangan kasih lepas. Mau kemana kau? Jangan lari. Macam tak betul nih, budak. Jangan ganggu aku. Pergi sana. Sial, dia berhasil lari. Gak apa-apa, Co. Nanti kita cari dia. Cuma ada satu shotgun di sana. Jadi aku harus berebut senjata dengan Gatot. Aku akan mengambilnya. Aku harus lebih dulu dari Gatot atau aku yang kalah. Aku yang dapat. Tidak akan kubiarkan. Dia begitu cepat. Aku harus mundur. Katakan selamat tinggal, kawan. Apa yang terjadi di sana? Tenang, Co. Itu tandanya Bang Tut berhasil menang. Iya. Ngomong-ngomong, lato-latomu udah tumbuh belum, Co? Diam, kau bocil. Oke. Semua sudah kulooting, tinggal pasang landman di sini. Jadi nanti ada orang yang masuk. Boom, balik lobby dia. Aku memang cerdas. Kau lupa jendela yang di sebelah sana. Mama, aku takut. Apa yang lucu? Kau tak sadar, aku memegang bom. Pergi atau kita akan mati bersama. Kalian yang gak sadar. Aku sudah dari tadi ngendok di sini. Kalian berdua yang akan balik lobby. Di atas kangen dong, masih ada aku, Sang Cheater. Kau lupa kalau GM selalu memantau. Bennett, aktif. Tidak. Pilih, di atas GM masih ada Muntun. Salah game, Gop. Co, ada senjata, Co. Mana? Yeay, aku dapat senjata. Siapa yang mau aku tembak? Aku. Aku sing kamu. Nih, najis. Di depan ada satu skuad. Chill, Cho, Yud, bersiap. Oke, Tot. Oke, Bang Tot. Aku sudah siap. Bang Tot, toilet di mana? Aku mau pup. Aduh, Cho, ada-ada aja kau. Itu pup di rumput kan bisa. Kau pikir aku apa? Lah,
Kucing kan kalau pup emang di rumput. Ntar dulu, ini beda nih. Aku kan kucing elit. Heleh, kucing elit lato-lato sulit. Dih, bilang sekali lagi ku lempar pup kau nanti, Cil. Nih, lempar nih, sini. Udah, malah berantem. Di sana, Cok, kayaknya ada toilet. Sana, cepetan. Lah, Yuda di mana? Genji! Kita diserang, ayo maju! Waduh, baru lawan Skyler aja sudah kalah. Sayang sekali, perjalananmu cukup sampai di sini, bro. Cih, Gatot lagi. Sebaiknya aku selamatkan diri. Hei lo, mau kemana kau? Awas, Cil, awas. Awas. Lewat-lewat aja. Hehehe, itu namanya teknik tipuan. Kau gak apa-apa, Bang Yud? Aku gak apa-apa, Cil. Jangan ngeras sendirian, Bang Yud. Terlalu beresiko. Iya, Cil. Sepertinya Gatot belum menyadari keberadaanku. Ini adalah kesempatan. Ah, sial. Ada yang pakai sniper ternyata. Cil, masih ada musuh ternyata. Tunggu sebentar, Bang Tat. Wajah! Tendangan T-Rex nih, Bas. Sinyal dong. Sepertinya ini toiletnya. Aku mau main juga. Boleh tak? Tak boleh. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Musuh lamaku. Kemana saja kau selama ini, Todd? Itu bukan urusanmu, Hayato. Baiklah. Berarti urusanku adalah mengalahkanmu. Coba aja kalau kau sanggup. Kau pikir kekuatanku sama seperti dulu, yang mudah kau kalahkan? Kau salah, aku semakin kuat. Ini bukan hari yang baik untukmu, Todd. Selamat tinggal. Hey bro, kau yakin ini tempatnya aman untuk ngendok? Aman bro, kemarin aku sampai rank master ngendok di sini. Oke, aku percaya padamu. Nah, kan sana dulu aja gak sih? Nanti kalau zona udah deket, kita tinggal pindah. Pindah-pindah, enak kali ngendok di sini. Maksudnya pindah lobby kan? Jangan lupa top up di rate. Ada mobil, Jill. Tembak, Bang Yud. Tembak terus, Bang Yud, sampai mobilnya meledak. Oke, Jill. Sepertinya ada orang di atas. Drone, laksanakan tugasmu. Apa? Drone itu pasti milik Homer. Ternyata cuma satu orang. Kalau begitu, tinggal lempar bom. Kabum, selesai. Drone, scan musuh di daerah ini. Oh,
tepat di belakangku. Siapa kau? Lepaskan aku. Terlalu mudah untukku. Aku butuh musuh yang kuat. Aku harus menemukan orang itu. Sepertinya dia adalah lawan terakhir kita, Tot. Eh, gampang. Cuma satu orang aja. Ya kan, Bang Tot? Jangan remehkan dia, Cil. Tatapan matanya dingin sekali. Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Iya, aku merasakan aura yang sangat kuat dari orang itu. Kita harus waspada. Mana? Aku gak ngerasa apa-apa, Bang Yud. Cuma orang tertentu yang bisa merasakannya. Oh, begitu. Apa yang kalian tunggu? Cepat, seranglah aku. Apa kau yakin? Kau cuma sendirian. 3-1, bukan masalah bagiku. Baiklah, kau yang meminta. Cil, jangan gegabah. Yah, terima ini. Senjata aku. Mengetep. Hati-hati, Cil. Sudah aku bilang, dia bukan orang sembarangan. Kita harus menyerangnya bersama-sama. Kecepatanmu boleh juga. Sepertinya kaulah orang yang kucari. Siapa namamu? Sekarang, Yud. Yud, Cil, kerja bagus. Siap, Dot. Sama-sama, Bang Dot. Kalian bertiga boleh juga. Kombinasi serangan yang sangat bagus. Tapi pertarungan kita baru dimulai. Jadi, bersiaplah kalian. Apa itu, Bang Tut? Aku juga gak tahu, Cil. Dia berubah. Kita harus tetap bersama, tetap waspada. Dia datang. Cepat sekali orang itu. Ayo, Cil, sekarang. Ternyata orang itu cuma pancingan. Tidak bisa bergerak. Lepaskan aku. Apa? Bocil sama Yuda tertangkap. Apa ini? Tubuhku. Apa yang terjadi? Tidurlah. Kalian sudah terkena bisa yang sangat berbahaya. Sekarang tinggal dia. Kuakui kau sangat hebat. Sampai bisa memaksaku mengeluarkan kekuatan penuh. Aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit. Wah, hebat juga kau. Masih sanggup berdiri ternyata. Kenapa kau tidak menyerah saja? Tidak ada kata menyerah dalam kamusku. Aku harus mengeluarkan kekuatan itu. Oh, ternyata kau masih menyimpan kekuatan. Baiklah, akan kuselesaikan kau sekarang. Cepat sekali. Selamat tinggal.